Mengejutkan, Nikita Mirzani akan dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ujaran kebencian. Berita ini kami kutip dari Kompas.com. Organisasi yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Pencinta Ulama atau FMPU DKI Jakarta akan melaporkan artis Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya Senin 16 November 2020. Laporan itu akan dilayangkan sehubungan Nikita yang dinilai telah melakukan ujaran kebencian terhadap ulama sebagaimana yang ramai belakangan ini. Ya, kita akan buat LP, ujar Ketua Umum FMPU DKI Jakarta Muhammad Sofian saat dihubungi Senin. Sofian mengatakan pelaporan akan dibuat bukan saja mengenai ujaran kebencian dalam akun media sosial, melainkan juga video yang dinilai mengeluarkan kata porno. Laporan tentang ujaran kebencian dan video dengan perkataan porno, katanya. Diketahui Nikita Mirzani ramai diperbincangkan kerana berkomentar terkait kepulangan pemimpin organisasi masyarakat atau ORMAS, Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dari Arab Saudi ke Indonesia. Dalam video yang ia unggah melalui Instagram, Nikita melontarkan keluhan akan ramainya orang yang menjemput kepulangan Habib Rizik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa 10 November 2020. Bahkan Nikita juga menyebutkan sebutan Habib sebagai tukang obat dalam videonya hingga ramai di media sosial.